Halo, selamat siang. Oke, pada video kali ini saya ingin memasak mie lemon Nilo ya. Ini ada rasa kari ayam yang bisa Anda beli di toko terdekat ataupun warung terdekat di kota Anda seharga 6.000 ya. Ini lemon Nilo dengan rasa kari ayam. Setelah sebelumnya saya memasak lemon Nilo, mie goreng lemon Nilo dengan saripati bayam, yang bisa Anda lihat videonya di sini. Kali ini saya akan memasak lemon Nilo dengan kari ayam. Oke, kita akan lihat dalemannya. Isinya apa aja? Kita akan coba dulu. Pertama, hanya membutuhkan gunting. Oke, kita akan potong sini. Kemudian kita lihat dalemannya. Artinya ini ada bumbu dan cabai ya. Kita taruh di sini. Kemudian ini adalah minyaknya. Ini kosong. Tidak ada lagi. Oke. Ini adalah minyak dengan campuran kunyit ya. Di sini tertulis dengan kunyit. Lemon Nilo rasa kari ayam. Oke. Kemudian di sini ada bumbu sepertinya dan juga cabai. Oke. Saya akan memasaknya dengan telur ini. Yang akan dimasak secara utuh. Dalam hitungan 3 saya akan menuangkan bumbunya ke dalam mangkuk ini. 3 2 1. Oke, kan saya sudah menuangkan bumbunya ke dalam mangkuk. Saya akan merebusnya kurang lebih 10 menit ya. Dan telur ini akan saya rebus secara utuh. Dan hitungan 3 saya akan merebusnya. 3, 2, 1. Oke, saat ini saya sudah selesai memasaknya mie lemon Nilo dengan rasa kari ayam. Oke, saya akan geser sedikit. Oke, karena ini adalah rasa kari ayam, saya akan menuangkan kuahnya dari termos ya. Biarpun mie ini tanpa bahan pengawet, namun saya tetap khawatir dan saya akan menambahkan air dari termos, bukan dari air rebusan ya. Oke, saya akan tambahkan sedikit saja. Oke, saya rasa cukup ya. Mie ini adalah unik ya, karena air bekas rebusannya tidak ada warnanya sama sekali. Tidak seperti mie instan biasanya, yang biasa berwarna putih. Namun kali ini, mie lemon Nilo ini tidak ada warna sama sekali. Yaitu air bekas rebusannya bening. Dan ini dikatakan adalah mie yang tidak mengandung bahan pengawet. Oke, kita akan aduk mie-nya. Ini kita aduk secara merata, kemudian kita akan rasakan seperti apa rasanya. Oke. Ini lemon Nilo dengan rasa kari ayam dengan bumbu rempah kunyit ya, seperti ini. Jadi aromanya sendiri cukup wangi ya. Ini ada aroma karinya juga, nah, mungkin dari warna kuningnya ini dari kuahnya adalah dari rempah kunyit ya, dan juga mie nya juga saripati kunyit sepertinya. Oke, kita akan aduk secara merata, kemudian kita akan meresapnya seperti ini. Oh ya, untuk saat ini sedang terjadi hujan ya di daerah Bogor dan sekitarnya. Sepertinya cocok sekali untuk memasak mie. Oke, saya akan masakannya. Siapa rasanya ini, kita tunggu saja. Saya akan masukkannya. Untuk mie lemon Nilo dengan rasa kari ayam ini dengan bahan kunyit, rasanya cukup enak ya, cukup kenyal juga, dan rasa kunyitnya begitu kuat sekali. Ini cocok untuk musim hujan ataupun sedang hujan kali ini.
yang sedang hujan di kota saya, maksudnya di kota Bogor. Oke, untuk bintang, ulasan bintang, saya memberikan bintang 5 untuk mie lemonilo sakari ayam dengan kunyit ini yang layak dibeli dengan harga Rp6.000, atau Anda bisa beli di toko terdekat di kota Anda. Oke, sekian review untuk mie lemonilo rasa kari ayam kali ini dengan kunyit, tempah kunyit. Jangan lupa diklik like, di share, serta di subscribe. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.